Okey, hari ni kita bayangkan kita pandu Pro 2 Arus. Ha, sebenarnya kita dah diberi peluang untuk memandu Pro 2 Arus tu kat sebulan lah kot. Ha, di litar ujian Pro 2. Jadi kita nak cerita sikit apa kita punya sekilas pandang lah Pro 2 Arus tu. Jadi Pro 2 Arus ni memang dibina atas the same platform dengan Toyota Rush. Jadi engine, gearbox semua sama dengan Toyota Rush. Dan perbezaan paling besar ialah reka bentuk kabin lah. Reka bentuk luaran tu memang berbeza. Lampu tu sama tapi dia punya grill dan dia punya air intake bawah dan juga fog lamp punya surround semua lain. Yang katanya mengikut Pro 2, reka bentuk untuk bumper ni terpaksa diubah bagi memastikan ia mencapai aerodynamic coefficient of drag yang agak rendah supaya ianya boleh mencapai status EV. Jadi dia punya pembangunan tu agak terperinci juga ya sebenarnya. Bukan sekadar simply tukar-tukar bumper aje. Kita mungkin ingat dia saja je tukar bumper, tapi sebenarnya mereka melakukan pelbagai simulasi aerodinamik untuk memastikan sebarang perubahan pada bumper tidak menjejaskan drag coefficient kereta tersebut. Dia ada sebut tapi saya tak ingat sekarang formula sama ada ianya 0.27 ke 0.28, macam itulah dia punya coefficient of drag yang dia kena capai untuk memastikan kereta itu dapat menghasilkan penggunaan bahan api yang sesuai untuk mencapai status EV. Selain daripada itu, untuk mencapai status EV mereka juga ada memasangkan function idle stop. Jadi maksudnya idle stop ni ialah bila kereta tu kini stop start lah, orang panggil, setengah panggil stop start. Jadi bila kita berhenti di lampu isyarat ke apa ke, kita break je kereta berhenti, enjin pun mati. Jadi dapat menjimatkan minyak jugalah, dan ini yang membantu. Semua ni sikit-sikit dan membantu. 0.1 here, 0.2 here, 0.5 there. Jadi contohnya campur-campur dah menjimatkan cukup banyak bahan api, dan ini sekarang ni layak untuk menerima status EV. Jadi status EV ni adalah satu status yang agak penting juga kerana polisi automotif kebangsaan kita memberikan pelepasan cukai dan tarif kepada kereta-kereta yang menjimatkan minyak, yang jimat minyak, kerana kita nak cuba mengurangkan kita punya carbon footprint lah sebagai satu negara. Jadi tahniah kepada Pro 2 kerana berjaya mencapai status tersebut. Okay, dari segi spesifikasi, kita tahu kereta ni datang dengan enjin 1.5 liter dan dual VVT dan kotak kelajuan 5-speed automatic. Saya tak ingat, saya rasa 5-speed auto, tapi kalau lain check kat bawah lah, dekat demi description ni kita ada spesifikasi yang betul. Dan masa kita pandu di litar ujian Pro 2, litar ujian Pro 2 bukan litar ujian kelajuan tinggi macam di Proton. Ianya satu litar ujian yang ada kombinasi laluan highway dan juga laluan bukit. It's a very interesting test track. Tak jauh, tak panjang mana pun, tapi kira-kira boleh kita rasalah berbagai-bagai kondisi jalan. Dan laluan bukit tu yang menariknya, mula-mula tu ada satu long climb, tak adalah cerun mana sangat pun, mungkin 5% incline macam tu lah, tapi kiranya dia quite a long climb. Dan lepas tu ada left hander, right hander masa climb tu, lepas tu ada left hander dan change of camber turun bukit. Dan masa tu kira bila kita panjat tu, kita dapati enjin 1.5 liter dengan kotak gear tu berfungsi cukup lah untuk kereta, sebuah kereta bandar, SUV bandar, dan taklah begitu stressful sangat enjin tu. Bila kita nak pecut, betul-betul tekan, memanglah enjin tu agak stress jugalah kan bila dah naik high RPM. Tapi untuk kelajuan biasa, dia boleh panjat bukit tu tanpa banyak hunting lah. But of course hari tu kita hanya berdua dalam kereta, saya dengan dia punya pengawas daripada Pro 2 lah. Jadi bila kita mandu macam itu, kereta tu steady jugalah, dia tak adalah kena rev teruk-teruk sangat lah untuk panjat bukit tu. Dan dia punya suspension setting tu memang more for comfort lah. Dan bila untuk SUV, dan also tune for comfort, jadi dia punya steering feel semua tu not very sporty, tapi sufficient, cukup untuk kita boleh rasa steering tu pergi ke mana. Of course dia SUV tinggi dan tayar pun agak besar, so dia punya accuracy itu not as good as a sedan, tapi sufficient untuk sebuah SUV. Dan apabila kita
pandu di Lita Ujian tu, di mana ada jalan tu kita turun bukit, tightening radius jugalah dia punya jalan tu untuk masuk ke section highway lebuh raya di Lita Ujian tu. Kita rasa memang bukan, kereta ni bukan untuk kelajuan tinggi lah, dia untuk kelajuan sederhana dan untuk lebuh raya. Dari segi gegaran pula, ini sebenarnya lebih kurang sama je dengan macam Rush yang sebelum ni. Kalau awak biasa dengan Toyota Rush sebelum ni, awak tahulah dia and Rush tu pun sama macam Avanza. So lebih kurang macam itulah dia punya tahap gegaran dia. Untuk kalau you pernah bawa Avanza ataupun Rush 1.5, kita boleh rasa lebih kurang sama. Cuma kali ni dia punya tahap gegaran tu dah makin rendah sikit lah, biar dia dah tak tambah bahan-bahan penebat untuk menjadikannya lebih senyap. Tapi the way that the engine interacts dengan the gearbox tu lebih kurang sama je, dan dia punya gearing pun saya nampak lebih kurang sama je lah. Kalau lebih untuk 100 kilometer sejam, enjin dah 3000 lebih lah, 3000 lebih lah, hampir 3000 setengah tak silap saya RPM tu. Dan ini membolehkan ianya atas lebuh raya tu untuk selesa lebih kurang 120 kilometer sejam tu selesa. Lebih laju daripada itu boleh sekali-sekala, tapi masa tu enjin punya RPM dah agak tinggi, jadi dalam kereta bunyi tu dah mula, dah adalah gegaran pun dah mula berasa dah daripada enjin tu. Tapi kiranya ini tidak menjadikan begitu masalah sangat, kerana untuk yang model kali ini dia punya sound deadening material dia lebih banyak, jadi kita tak rasa bunyi atau gegaran tu berada dalam kabin, dia rasa macam jauh walaupun kita boleh dengar bunyi tu. Dan lagi satu, kemasan kabin lah. Kalau kita tengok yang Rush tu, dia ada 2 tone warna putih kemasan dekat dashboard. Yang itu saya tengok tu saya rasa macam geleng kepala sekali, ni apa punya cerita ni kan, dual tone punya finishing dekat dashboard tu. Tapi itu memang cita rasa untuk Indonesia, kerana kereta tu memang disasarkan untuk jualan yang banyak di Indonesia. Dan bezanya dengan Arus ni, Prodo Arus ni ialah yang ni ialah sasaran untuk Malaysia. Jadi mereka buang semua yang dual tone tu, menjadikan cabin tu semua single tone warna hitam. Dan ini menjadikannya kereta lebih kemas, lebih masculine dan lebih sporty, dan saya rasa lah ya, lebih sesuai dengan cita rasa orang Malaysia. Kursinya pun unik, kursi yang Prodo punya ni, dia punya kemasan dan kulit dia unik lah, tak ada sama dengan yang Toyota tu, tapi dia orang share lah komponen kan. And dari segi entertainment center dia, saya rasa yang Rush tu dia ada macam mirror link Android Auto, you punya phone punya screen tu dia mirror link kat situ, dia ulang balik di situ, jadi kita boleh pakai semua app yang ada pada telefon menggunakan touch screen tu. Tapi saya rasa yang Pro 2 tu tak ada, tapi dia ada HDMI punya port kat bawah tu. Saya sebenarnya tak berapa pasti HDMI tu untuk apa. Saya memang selalu nampak ada, tapi tengah-tengah jujur saya cakap saya tak pernah pakai HDMI port untuk entertainment system, jadi saya tak pasti apa tujuannya ada kat situ. Dan yang lagi satu, bila kita tengok dekat center console tu, yang Toyota Rush tu dia ada 360 camera, yang ini tak ada 360 camera, yang itu ada 360 camera, jadi kita boleh tengok keliling kan. Yang ini tak ada, yang itu ada 360 camera. Dan selain daripada tu, ada satu lagi benda yang dia ada yang saya tak ingat nak cakap. Bliss, yang Rush tu dia ada Bliss Blind Spot Indication System. Jadi bila ada kereta di titik buta kita, ada lampu menyala. Seingat saya yang Arus ni tak ada. Yang dua-dua common ada ialah dia ada Hill Hold Assist. Jadi bila kita di bukit, lepaskan brake, kereta tu akan duduk tak apa, bergelongsor ke belakang. Ini satu ciri yang memang agak bagus jugalah, terutama di zaman moden ni, di mana banyak pemandu yang selalunya tak menumpukan perhatian penuh ke apa yang berlaku di depan, dia meleka kadang-kadang terlepas brake lah apalah, kereta bergelongsor ke belakang. Jadi ini ciri yang bagus lah, dan membantu juga pemandu-pemandu baru yang kurang yakin untuk mula bergerakkan daripada bukit. Selain dari itu, kita tengok dalam Perodua Rush Arus ni, dia ada 13 cup holder. Itu dia punya selling point besar dia. Salah satu selling point besar ialah dia ada 13 cup holder. Jadi tiap-tiap barisan tu ada cup holder, depan 4, belakang 4, belakang lagi pun ada lagi. Memang kalau
masih lagi tak cukup card holder, tak tahulah apa nak cakap kan. Dan Prodo Rush dia ada charger slot untuk tiap-tiap barisan kerusi. Jadi kalau awak duduk barisan ketiga pun ada USB slot untuk charging. Jadi tak adalah kecoh nak berebut lah apa semua. Siapa ada peranti di barisan mana pun boleh charging. Dan of course ada second blower untuk belakang lah. Ini satu ciri yang penting, kerana di Malaysia ni negara panas kan. Kalau kereta tu panjang, kena ada blower, second blower lah. Dan yang ni memang ada second blower. Selain daripada tu, kita rasa the fit and finish, you tengok, you rasa memang padan lah dengan harga dia. Jadi door panel semua memang hard plastik. Di atas dashboard tu ada macam soft touch plastik sikit. Jadi dia ada balance lah. Saya suka kemasan di bahagian pintu dia. Dia ada macam metal finish dekat dia punya door, door handle dan juga dia punya door panel. Yang tu nampak kemas, nampak cantik. Saya rasa tu lebih kemas daripada Toyota punya reka bentuk sendiri. Dan door panel dia pun saya rasa nampak kemas lah. Harga dulu masa sebelum di keluar ni semua, kita ingat harga dia antara 68 hingga 75, tapi menurut Prodoa harga sekarang ni ialah 75 hingga 77. 21,000 lebih murah daripada Rush. Samalah yang varian rendah pun 21,000, yang mahal pun 21,000. 21,000 tu harga yang banyak bezanya. Saya pun tak faham kenapa Toyota even bother to launch the Rush. Sekarang ni kalau you tengok kereta tu lebih kurang, awak bayar RM21,000 dapat extra 360 degrees camera dengan blind spot monitoring. Tak tahulah. Dan dua-dua pun ada ASA Advanced Safety Assist, di mana dulu yang sistem yang berada dalam MyV ia berfungsi pada kelajuan 30 km sejam ataupun kurang. Kini ia ditingkatkan, ia sekarang berfungsi pada kelajuan 50 km sejam ataupun kurang. Dan lagi satu, ia juga ada built-in smart tag. Jadi tak payah kecoh-kecoh nak pergi pasang RFID ke, ada smart tag kat situ. Cocok aja ia punya smart tag. Dan kita dapati bila kita pandu MyV yang menggunakan smart tag, built-in smart tag, jaranglah sistem di Plaza Tool tu lambat baca. Masalahnya utamanya ialah bila kita gunakan sistem smart tag yang asing tu, dia bateri dia fluctuate kan. Bila bateri dah nak habis, dia punya signal mungkin tak berapa kuat, jadi dia baca mungkin lambat. Dan itu yang kadang-kadang kita terpaksa terbreak sikit pasal nampak macam gate tu buka lambat. Tapi kalau kita guna yang built-in punya, because power supply daripada kereta constant, dia tak ada drop ataupun fluctuation yang dia punya power supply. So sentiasa constant, high battery lah. Jadi constant sentiasa dia punya signal dia tu kuat. Dan jarang sih kita kena break lah. Dan saya dapati bila menggunakan sistem built-in ni, kelajuan yang patutnya boleh kita lepasi smart tag ni ialah 30 km sejam. Dan selalunya memang boleh 30 km sejam. Kalau awak berani 35 pun boleh, kilometer sejam pun boleh lepas lagi tanpa perlu membreak. Tapi ada sikit gayat lah. Okay. Apapun, kita sedang menunggu masa untuk mendapat satu versi Prodo Arus ni. Arus lagi saya sebut, silap. Prodo Arus ni untuk pandu uji media. Bila kita dapat nanti, kita akan buat pandu uji penuh sambil ada gambar. Hari ni sorry, kena tengok muka saya lah, tak ada nak buat apa. By the way, hari ni saya bawa sebenarnya, ini ialah Kia Sorento diesel 2.2. Ini pun best juga ni. Tunggukan pandu ujinya nanti. Jumpa lagi.